nama Turki. Sama dalam bidang perekonomian dan kinerja sektor. Ya, seperti kita kan bernaung di Yayasan Global di Indonesia. Jadi kita pengen ini Indonesia ini bisa dilihat di mata dunia loh. Nah, ini kita yang berperan nih, teman-teman semua, dari segi branding, ya kan, dari segi kita pengen supaya Indonesia ini dilihat di mata dunia. Kita tidak memalukan, kita membanggakan. Nah, ini yang kita terapkan dari teman-teman Rio ini, kita sinergi dengan pemerintah. Banyak nih Rio yang udah tahu, istilahnya yang udah download banyak, tapi kan hanya bisa dihitung dengan jari, ya kan. Tapi ini kita ini mencetak, maksudnya dengan komunitas ini kita bersinergi dengan pemerintah langsung, supaya apa yang dibutuhkan pemerintah itu bisa langsung dengan decision maker. Karena di sini kan kita atau leader semua kan, ada dari komisaris, dari BUMN ada, swasta ada, dari yang menengah sampai yang up level juga. Ya, tentu kita semuanya berharap bahwa si Indonesia itu di dalam mewujudkan eksistensinya, kita semuanya berharap bahwa selalu berkontribusi yang positif dalam proses pembangunan. Karena apa? Karena memang pemerintah tidak bisa membangun negara ini dengan sendiri. Semua komponen bangsa harus terlibat di dalamnya. Dan si Indonesia bagian dari sebuah organisasi nirlaba yang memiliki peran-peran itu. Untuk itu, kehadiran si Indonesia saya mengatakan sebagai partner strategi pemerintah, di mana kehadirannya harus selalu memberikan kontribusi positif. Tetapi mereka juga kritis atas berbagai kebijakan yang mungkin perlu diperjuangkan untuk para CEO itu sendiri dan mungkin para pemegang korporasi. Dari satu sisi mereka menjadi sebuah partner yang positif, dan pada sisi yang lain juga kritis apabila ada hal-hal yang perlu diperjuangkan untuk kepentingan organisasi. Berikutnya yang kedua, saya juga berharap si Indonesia lahir dari orang-orang yang cukup mapan dalam kehidupannya, maka mereka harus sensitif melihat lingkungannya. Untuk itu mereka hadir juga harus bisa memberikan hal-hal yang bersifat positif untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum beruntung. Apakah itu dalam penyiapan lapangan pekerjaan, apakah itu dalam berkontribusi di sektor-sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Dan mestinya si Indonesia ikut terlibat dalam mewarnai situasi. Itu kira-kira harapan saya kepada si Indonesia.